Thank you.
Thank you.
deh penampilan maskot-maskotnya. Semakin banyak yang jalan kaki, oke, dan tentunya teman Anda memberikan energi yang sangat besar
bagi kami SMP Besi Pati Jati Rogo. Yang satu dari SMP Besi Pati Jati Rogo pada hari ini akan menonton prasi tari dari SMP Negeri Batu Jati Rogo. Baiklah, warga Jati Rogo, marilah kita saksikan bersama demonstrasi kami dari SMP Negeri Batu Jati Rogo. Baru nomor 5. Kalau jumlah peserta belum tidak terlalu banyak kalau nominalnya, cuma satu sekolahan yang keluar sekitar 140 orang. SMK Negeri Jati Rogo adalah lembaga pendidikan yang berfokus pada kegiatan kejuruan dan mempersiapkan siswa untuk berada di dunia industri. Pemotongan yang meriah untuk maskot kita pada siang hari ini, Ananda Zoe dari jurusan desain dan produksi busana SMK Jati Rogo. Ini ada maskot cewek-cewek cantiknya ada di belakangnya. Kalau penampilan sangat spektakuler ya. Jati Rogo yang sudah turut memeriahkan kegiatan Festival Jati Rogo Karnival dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 dengan memberikan semangat dan tepuk tangan yang meriah. Semoga yang memberikan tepuk tangan nanti pulangnya selamat sampai rumah, rezekinya berlimpah. Yang belum mendapatkan jodoh segera bertemu dengan jodohnya. Amin, Allahumma amin. Hatinya tidak hilang di jalan. Oke, ini adalah mas. Yang kejang jualan laris manis, yang punya hutang bisa segera lunas. Amin, Allahumma amin. Pertanyaannya untuk SMP Negeri Jati Rogo. Terima kasih yang sudah memberikan tepuk tangan. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian adalah semangat bagi kami. Bapak Ibu saudara saudari, kemerdekaan adalah anugerah dan tanggung jawab kita. Merdeka bukan berarti berhenti berjuang, tetapi terus melangkah maju. Kemerdekaan adalah saat kita mampu menghargai perbedaan dalam persatuan. Seperti tema yang diusung dalam Festival Jati Rogo Karnival tahun 2024, yakni dengan semangat persatuan untuk mewujudkan Indonesia yang berkebinekaan global. Kayaknya harus dipegang terus gini. Merdeka tidaklah datang dengan mudah. Untuk itu mari kita isi dengan hal-hal yang positif dan mulia. Yeah.
nggih. YouTube nggih. Thank you.
dikit ya senyumnya ya. Om, duri sesampan kok karnaval. Bosok salah berarti. Jati Rogo salah. Waduh. Ora iso diedit iki. Kesalahan teks. Lurus Jati Rogo keliru Jati Roto. Walah, cat mau apik ya. Jatirogo, Bos, Jatirogo. Jatirogo Tuban Jawa Timur. Salah ketik sahabat, salah ketik. Jatirogo Tuban Jawa Timur Karnaval Budaya. Peringatan HUT ke-79. Keagungan dan juga keadilan. Selanjutnya memasuki tim tari yang paling depan terdapat pasukan jaranan laki-laki yang berjumlah 33 orang sebagai simbol kejahatan atau angkara murka. Masyarakat Kecamatan Jatirogo disusul barisan berikutnya. Terdapat tari jaranan perempuan yang berjumlah 20 orang sebagai simbol kebaikan dan penjaga bumi Nusantara dari keburukan. Masyarakat Kecamatan Jatirogo kemudian menyiapkan tim tari kompetisi yang juga mengangkat ikon dari jaranan perempuan. Tadi SMA sekarang SMK sahabat. Kakak makasih. Ini SMA ya, SMA Jatirogo. Barisan mana lebar sekali. Karena barisan lebar saya ada di tengah-tengah sahabat. Siap siap. Ini sangat tegas. Thank you.
SMA Jatiroko. Sebuah sendrata kolosal kreasi Temanggungan di bawah pembinaan ekstra kurikuler seni tari. Gambaran cerita adalah terdapat pergulatan antara jaranan kepang jantan dan jaran kepang betina yang menandakan jaranan jantan adalah menunjukkan sifat keangkara murkaan, sementara jaranan betina adalah mempunyai sifat-sifat yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah penampilan SMA Negeri Jatiroko, jaranan Temanggungan. Selamat menyaksikan. Yo!
Jemaah Negeri Jatiroko ketika berikan aplaus yang meriah. Terima kasih sampai susah untuk recording ya. Susahnya itu karena tempatnya. Jatiroko sangat memuaskan ya. Kita lihat dari karnaval-karnaval yang lain tentunya di channel saya. Yes, itulah pokoknya Pak. Selamat sore, salam budaya, salam kebajikan buat seluruh pemirsa Festival Karnival Kecamatan Jatiroko tahun 2024. Kali ini bersama dengan pemerintah Desa Ngepol yang menjadi kebanggaan masyarakat warga negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Satu persembahan terbaik untuk memberikan persembahan buat seluruh hadirin Kecamatan
Jatirogo dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-79. Buktikan bahwa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang kaya dengan berbagai suku, bangsa yang kaya dengan berbagai budaya dan bahasa. Bangsa Indonesia yang akan membuat bangga anak cucu kita. Marilah kita tunjukkan bahwa kita punya budaya yang baik, terutama budaya disiplin. Ya, inilah penampilan dari warga desa, warga dusun Lumutan yang diprakarsai oleh seluruh warga dusun Lumutan, pemuda-pemudi dusun Lumutan. Berikut ini adalah tampilan tari Anoman Obong. Tari Anoman Obong merupakan tarian tradisional dari Jawa Timur yang terinspirasi dari cerita pewayangan Ramayana. Tarian ini menggambarkan kekuatan, kegagahan, dan kecerdasan Anoman dalam memerangi kejahatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sebangsa dan setanah air, inilah persembahan tari Anoman Obong yang dipersembahkan. Ikuti juga atraksi yang menunjukkan kekuatan dari Anoman dalam menyelamatkan emisi. Thank you.
bubuk. Matur suwun, jangan lupa dibantu juga subscribe. Monggo dibantu share, di subscribe, di naikkan notifikasi. Nanti saya coba. Dusun Purwosari. Bagaimana terbentuknya atau bagaimana berdirinya dusun kami, Dusun Purwosari, Desa Sugian. Penduduk pertama yang menempati dusun kami adalah Mbah Purwo dan Mbah Sari. Purwo dan Mbah Sari. Terima kasih kami sampaikan kepada panjenengan semuanya yang rela berpanas-panasan demi melihat semaraknya karnival yang ada di Kecamatan Jatiroko. Bapak-Ibu semuanya, perlu diketahui bahwasanya dusun kami telah mempersembahkan prestasi-prestasi yang membanggakan di Kecamatan Jatiroko, terutama juga di Kabupaten Tuban. Prestasi-prestasi tersebut diantaranya adalah menjadi juara satu Green and Clean tingkat Kecamatan Jatiroko, kemudian menjadi juara satu KIB Kampung Idaman Berseri tingkat Kabupaten Tuban. Juga kami juga termasuk juara 1 RT 2 RW 2 terbaik di Kabupaten Tuban.
pada saat pandemi corona Bapak Ibu semuanya. Sawangane urung-urung wis kesel lho. Perjuangan dusun Kadili. Eh dewek kaca. Tangguh Semeru. Sia Berkah. Canon Audio Tupen. Suku Tony Music Warga Prisi. Thank you.
Thank you.
Demikianlah tadi salah satu persembahan tari kami dari Desa Timur. Seluruh para penonton tersebut. Bapak Ibu, semua penonton di sepanjang jalan protokol Jatirogo. Nah, ketelak kodol ya, Mo. Oh, that's a
warga nomor telulas. Nomor telulas ya. Telulas tapi ini. Walah, kiwo tengen. Pading moro. Aku tak pelah lah. Ambil gambar ya. Bahagia juga lagi menyaksikan adanya Carnival yang ada di Jatirogo, tentunya ini festival banyak sekali. Ini grup dari kami dari barisan ketiga dari Perkara Tufong. Ada Mbak Diri sebagai masker utamanya yang sangat bongsor sekali, sangat aduh sekali ya. Dengan 10 putaran yang luar biasa juga, leadernya Mbak Dewi luar biasa ya. Sinyalnya gelok yang pakai berkat putih luar biasa. Juga yang paling belakang itu aja, barisan keempat ada Rio ya.
dari Reyok sendiri adalah Suryo Bajastoro ya, yang dari desa dan Jatirogo, lagi persembahannya warga Jatirogo tercinta. Lanjut bos. I'm going to go to the hospital.
kelompok anak-anak muda yang kita kelola bersama. Acara ini tidak akan bisa berhasil atau terlaksana tanpa dukungan oleh teman-teman semua dan juga para panitia acara ataupun masyarakat setempat, penonton sekalian. Papua ini kami mengajak seluruh masyarakat Jogoroko untuk menghidupkan kembali semangat terakhir. Stop merokok ya. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, hipotensi, gangguan kehamilan janin. Sabar. Nantikan video editing sahabat. Terima kasih, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.